Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Mamat di channel TV Bungin TV. Kali ini kita mancing jair, guys. Mancing jairnya tepat di tambak Muara Bungin ya. Jadi saksikan terus keseruannya bersama Bang Mamat. Sorry guys, saya menggunakan ceplok karena waktunya siang jadi panas. Oke, kita mancing sih guys. Jadi ikuti terus keseruannya guys. Lanjut, kita menuju spot yang banyak ikan mujairnya. Jadi kali ini kita mancing ikan jair dan ikan caplak atau ikan pelak ya, karena saya bawa dua pancing, khusus buat mancing jair dan khusus buat mancing ikan kakap. Jadi kita nyari tempat yang sedikit agak dalam ya, karena kalau tambaknya dalam, ikannya juga banyak. Oke, kita mancing di sini nih. Di sebelah sini nih. Buat teman-teman semua tuh. Ya kan? Tambaknya agak cetek. Jadi kita mau mancing di sini nih. Nah, di sini nih, guys. Oke. Kita mau coba mancing di sini. Mantap nih, guys, tempatnya. Banyak ikan jairnya juga. Mantap nih. Oke, kita mulai aja mancingnya hari ini. Oke, guys. Jadi kita mancing ikan jair di sini. Ini kita pakai umpan udang kupas. Dan yang ini kita pakai udang hidup khusus buat ikan pelak, ikan kakap putih ditambah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara guys. Thank you.
guys. Ya, terong-terong lagi. Mantap lah. Ikan kerong-kerong, guys. Oke guys, kita lanjut nih. Kita sambil nyari-nyari spot yang ada ikan kakapnya. Coba kita di sini guys ya. Wah, banyak ikan ya guys. Salah nebak saya tadi. Oke. Sudah. Ikannya banyak tapi belum mau makan pancing guys. Kebetulan memang saya menggunakan umpan udang kupas ya, jadi kayaknya nih mau makan tapi menggunakan cacing umpannya guys. Banyak ikannya guys, bisa teman-teman semuanya perhatikan. Tapi belum mau makan pancing. Jadi hari ini mancingnya kita sudahi saja karena memang posisinya juga panas banget ya. Jadi nanti saya sambil nyari-nyari spot terbaru. Jadi jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe, subscribe aja. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar selalu mendapatkan informasi mancing di Tambak Muara Bungin dan sekitarnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.